Oke, halo guys, welcome back to my channel again, Randy Namo. Alhamdulillah, gimana kabar kalian semua guys? Gua harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Dan sekali lagi gue mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Maafin gue kalau gue ada salah selama ini, selama ngonten. Oke, akhirnya gue bisa konten lagi. Dan kali ini gue berada di counter pulsa yang viral, ya kan? Kalian sudah bisa lihat di depan mata gue nih. Siapa lagi kalau bukan motornya yang lagi viral saat ini, motornya Bang Cimon, ya kan? R6, mengenang motor gue dulu, R6. Dan sebelahnya ini ada CBR 1000. Ya, kita rencana hari ini mau buat video sekaligus riding-riding tipis lah, ya kan? Nanti gue mau nyobain riding pakai CBR 1000. Ini motor yang jadi inceran gue untuk berikutnya nih. Mudah-mudahan ya bisa kebeli, bisa punya lagi untuk CBR 1000. Amin. Doain ya guys ya. Gue minta dukungan doa juga dari teman-teman subscriber, teman-teman netizen. Gue pengen banget menghibur kalian lagi di motovlog. Cuma memang momennya saat ini gue jarang ngonten karena ya di satu sisi kesibukan dan ya memang momennya lagi belum pas untuk buat ngonten. Jadi gue harus sabar-sabar. Tapi dalam hati gue udah gatel banget pengen ngonten. Gue udah gatel banget pengen riding. Gue udah gatel banget pengen ngegas sih kan. Kangen kencang, kangen kumpul bareng teman-teman. Nah ini Bang Cimon motornya lagi dipanasin. Dan nanti ini gue juga mau manasin motor inilah. Sekalian lah gue panasin juga nih motor CBR 1000. Kita coba jajal. Oh sorry, engine startnya ditutup, nyalain dulu. Sudah lama tidak mendengar suara indah ini. Bang Cimon, saya rindu suara indah ini Bang Cimon. Sini juga ada Indra dari Moret ID, timnya rencana mau bikin kita video sekaligus riding tipis. Tapi kita mau nyari makan dulu nih, kita lapar nih. Untungnya udah bukan bulan puasa kan, cuaca panas banget. Sumpah, kita siang-siang ini sekitar jam 2-an. Nah, cuaca panas banget tuh di klinik Karya Bakti Pinang Ranti. Tapi gak apa-apa, yang penting kita tetap semangat untuk ngegas ya kan, supaya ada lagi konten dari Randy Namo untuk menghibur kalian semua. Oke guys, kita persiapan riding nih. Bang Cimon udah siap pakai helm, dan gue juga mau siap pakai sarung tangan dulu. Sarung tangan dulu, saking udah lama nggak dipakai, jadi kaku banget. Ya apa-apa, kita lemesin lagi, say, lemesin lagi. Wah, sarung tangannya jadi kaku. Udah lama gak dipakai deh. Oke, langsung kita naik guys. CBR 1000. Asik banget sih ini riding position. Menurut gue enak banget. Gile, udah lama banget gak ngemongkok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, semoga aman, nggak ada apa-apa. Udah lama banget gile nggak pakai motor gede. Banget guys, kalau naik CBR gue udah sering sih buat konten pakai CBR 1000. Enak banget rasanya, memang nggak perlu diragukan lagi namanya Honda ya. Handlingnya juga enak. Tapi ini udah quick shift ini sih. Thank you.
ini mau nyari makan dulu guys. Kita mau nyari makan. Habis nyari makan baru nanti buat video di daerah Taman Mini. Ini kita lagi mau menuju Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor. Itu dia Indra. Dia lagi ngevideoin. Ini Bang Cimon dengan RC-nya, motor gua dulu, Dinamo. Kita belok kiri. Gak tau nih Bang Cimon mau ngajak makan di mana nih. Dia akam sih kan, jadi kita ikutin aja dia mau kemana. Ini quick shiftnya kayaknya up doang ya, down enggak nih. Mudah-mudahan ya guys ya. Ya gue bisa punya CBR 1000. Karena ini motor inceran gue berikutnya. Untuk kelas 1000 cc. Nabung dulu ya kan. Nabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Amin. Kelas 1000 cc itu tarikannya langsung ngejambak gitu guys. Makanya kita harus hati-hati tetap. Tetap menyadari lah ini motor ini bukan motor pelan tuh. Ini motor ya super ya, bisa dibilang ya kenceng gitu kan. Kita tuh harus ya dewasa lah untuk menggunakannya. Jangan mentang-mentang kenceng terus dipakai kebut-kebutan terus, jangan lah. Hati-hati keluarga menunggu di rumah. Siang-siang cuacanya adem, cerah ya kan? Mengisi konten lagi buat kalian.
banget suasana seperti ini, apalagi minggu pagi, sensi. Kalau pakai ini pasti deh, eye catching semuanya. Kalau pakai moge. Oke, kita tunggu dulu. Indra ketinggalan ya. Mana dia? Tinggalan enggak? Gak ketinggalan kan? Oh, ini dia. Gak bisa ngobrol. Ya iyalah. Ini ada yang makan mana ya? Ini ada yang gak ada di sini, kita makan yang KFC atau McD aja. Iya, gak apa-apa. Atur aja, bos. Kasihan Indra, gue juga yakin. Aduh, ya kan? Sebenarnya tujuan dia pakai CBR tuh biar bisa nyimbangin tadi. Ini pakai beda. KFC, KFC aja, Bang Cimon. Direkam. Udah lama ya nggak ngambil-ngambil gambar kayak gitu. Keliling daerah tadi, sekarang di mau latihan Kampung Rambutan sih. Susah soalnya lagi habis lebaran, mau nyari makan di pinggir-pinggir sudah banyak yang masih tutup karena masih pada mudik.
Apakah kita akan makan di Green Terrace? Motor di mana nih motor? Waduh, sempit. Ya, Pak. Soalnya beda nih. Motornya agak besar. Ya. Kasih, Pak. Ini baru ada kan? Nah, kita makan di Green Terrace. Si Indra parkir sono kan? Iya. Mau bisa di sini. Heeh. Kita makan di mana? Kita ke sana tuh ada mie Aceh, Bu. Boleh, boleh, boleh. Kita makan mie Aceh. Bawa aja, Bu. Bawa aja, Bu. Oke, guys, kita makan dulu. Nanti setelah makan kita lanjut lagi. Oke, guys. Dadah.